Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Upin guys. Oke guys, kali ini Upin akan beraksi lagi dengan motor super Upin. Yang motor yang kalau kita menabrak mobil lain, mobilnya akan terbang guys. Ayo kita akan ngeprank mobil-mobil lagi teman-teman ya. Oke. Jadi motor super ini sangat luar biasa guys. Upin kasih contoh ya sama kalian, coba kalian lihat nih. Kalau ada mobil yang datang, Upin sentuh tum. Wah guys, kalian lihat tuh teman-teman. Mana mobilnya? Mobilnya hilang guys. Mana? Waduh, coba mobil yang di belakang ini. Ini guys, teng. Wah, terbang teman-teman. Coba lihat tuh. Waduh, mantap. Oke, jadi ini motor yang sangat super guys ya. Kita cari mobil polisi guys. Ayo coba, kita cari mobil polisi terus kita terbangkan. Dia pasti akan menangkap Upin, tapi sayang, karena dia sudah terbang dia tidak tahu mau menangkap Upin seperti apa guys. Ayo kita cari mobil polisi teman-teman. Ayo dia. Ini ada mobil polisi sana. Ayo kita sentuh dia guys. Wah, mobil polisi terangkat guys. Ayo kita mundur dulu. Mundur. Oke, wah gokil. Wah, gokil men. Mobil terangkat tinggi sekali guys. Coba kalian lihat tuh mobil polisi ada di atas sana guys. Wah, mobil terbang. Wah, tinggi sekali guys. Woi, mau kemana dia itu? Coba kita lihat. Wah, teman-teman, mobil polisinya tinggi sekali guys. Ayo kita cari kamera. Kita mau foto guys. Foto. Wah, mobil polisi terbang cekrek. Wah, ayo kita naik lagi. Kita cari mobil polisi lagi teman-teman ya. Ayo kita cari. Ah, ini abang tukang beca ini. Tukang beca, apakah dia akan terbang atau tidak? Wah, terbang juga guys. Wah, abang tukang beca terbang. Ayo kita cari lagi guys. Kita buat mereka terbang semua. Ini lagi tukang beca. Wow, ya sorry bang, ini aja nih. Nah, wah, abang tukang beca terbang. cari lagi. Kita harusnya dapat mobil yang besar guys ya, kayak bus begitu guys. Ah, pasti seru itu. Apa kita mau coba di kereta api teman-teman ya? Ah, bener, kita coba di kereta api guys. Wow, ayo kita coba teman-teman ya. Ayo kita coba. Kita cari kereta apinya dulu guys. Ayo kita jalan ke sana, siapa tahu ada kereta api yang lewat. Ayo kita akan tabrak kereta apinya. Kita akan lihat apakah kereta apinya akan terbang atau tidak. Menuju ke stasiun kereta api. Oke, tabrak. Terbang kok ya. Aduh, ya bakal terbang tuh guys. Mantap. Wah, tidak ada kereta api di sini teman-teman. Waduh, parah dah. Bagaimana ya? Apa kita cari ke dalam kereta apinya guys ya? Wah, jangan terlalu jauh itu mah. Waduh. Apa kita mau tunggu di sini sebentar teman-teman? Wah. Waduh, gimana ini ya? Wah, coba kita kembali lagi. Ah, ini dia kereta apinya guys. Terbang kamu, terbang. Wah, tidak bisa kalau kereta api guys. Wah, tidak bisa teman-teman kalau kereta api. Terbang, tolong terbang. Terbang. Wah, tidak bisa teman-teman. Kenapa ya? Ayo kereta api terbang. Kereta api, ayo terbang. Wah, tidak bisa guys. Waduh. Waduh. Oke, kita berhenti dulu sini. Woi Upin, kamu hati-hati bawa motornya. Aduh, sorry Om Sule. Upin tidak sengaja. Kamu jangan di jalan tapi, hey. Kamu jangan di jalan, nanti itu mobil mau menabrak kamu. Jangan di jalan. Wah, ternyata Om Sule ini mabuk, guys. Sepertinya dia mabuk, teman-teman. Wah, dia ditabrak sama Pak Polisi. Ayo cepat Upin mau pulang dulu, guys. Banyak keanehan di jalan ini karena Upin bisa menerbangkan mobil.